Terengganu ni memang kalau apa pun, kalau kita main away pun apa semua, berapa ramai penyokong dia akan datang. Itu tahun 2001 lah. Dia akan datang penuh. Sebab tim masa tu tengah perform apa semua kan. Dia orang bagi bagi sokongan apa semua. Satu tu saya bekerja dengan DBKL. Jadi bila dapat tawaran dari Terengganu tu, saya bila dapat tawaran dari Terengganu, saya terpaksa mengambil cuti tanpa gaji. Jadi sebab apa, tahun 1999 kita KL menang Piala FA. Final kita kalahkan pasukan Terengganu. Jadi mungkin disebabkan itu pasukan Terengganu membuat tawaran kepada saya. Saya mula involve dalam coaching ni tahun 96 saya membawa pasukan DBKL. DBKL pada 97-98 saya menjadi assistant coach kepada Kuala Lumpur, pasukan Kuala Lumpur. Dan 99-2000 saya dengan pasukan KL kita menang Piala FA dan Piala Semangsit. Jadi saya punya career dalam coaching ni masih baru lagi semua. Jadi mendapat tawaran dari Terengganu, saya rasakan itu satu apa, saya rasakan satu challenge juga kan. Saya nak apa, nak kata nak cari pengalaman lagi. Sebab pasukan Terengganu memang satu pasukan yang kata dah ada nama kan. Ada nama. Jadi memang saya terimalah tawaran dari Terengganu. Kan, kalau kita tengok pasukan Terengganu dibarisi pemain-pemain yang kata dah bersama. Jadi kalau 99 final Piala FA mereka kalah dengan KL. 2000 mereka juara Piala FA. Juara Piala FA. Dan 2001 saya ambil alih. Jadi pemain tu dah lama bersama. Jadi saya rasa memang apalah kan, orang kata apa ni, kerjasama tu kan. Dan apa kata persefahaman kan, sebagai satu pasukan tu dah ada lah kan. Bila 2001 tu kita ambil beberapa orang pemain untuk masuk dalam pasukan. Kita awal tu kita awal musim kita apa menang apa Piala Sumbangsi ya, kita dapat Piala Sumbangsi. Dalam liga kita boleh kata konsisten. Kita awal musim tu memang kita di apa di atas, di atas. Jadi apa, jadi dah apa tu, pertengahan tu ada apa sikit lah, kita ada apa sikit, ada down sikit kan pasukan apa semua. Tapi bila akhir musim tu kita tempat kedua. Jadi liga ni kita tempat kedua. Jadi kalau nak tengok kita punya apa performance, kita punya apa memang konsisten lah. Jadi memang nampak lah kan, nampak apa pemain-pemain punya komitmen dan semangat apa semua kan. Itu memang kita boleh nampak kan. Dalam kumpulan tu kita memang menang semua perlawanan saya rasa kan. Jadi memang tak ada masalah lah kan. Jadi separuh akhir, dengan suku akhir kita bertemu dengan Selangor. Jadi apalah kan, Selangor memang apalah kan. Kita pun bila berhadapan dengan Selangor ni kan memang apa rasa memang tough game juga kan. Yalah kita jangka kan, yalah kita seri di tempat sendiri kan, bila away tu memang kita yalah nak kata kita memang tak, orang kata terpaksa kita apa lalui lah kan keadaan tu kan. Jadi kalau tengok memang kalau tengok pemain-pemain apa tu, boleh kita menang 3-1 tu memang apa kan, memang semangat mereka apa kan, memang memang tinggi lah. Separuh akhir kita, kita jumpa dengan Kelantan. Sebab apa? Kelantan dilatih oleh Datuk Raja Gopal. Jadi kita dua ni, kita dari Lembah Kelang. Saya Terengganu, Datuk Raja Gopal Kelantan kan. Perlawanan yang apa tu kita menang. Kita menang di Kelantan. Kita menang di Kelantan dan di Terengganu kita seri kan. Aggregate 3-1 katanya.
memang kalau aku tengok pun kita dekat bench kan sebagai apa pemain simpanan dengan pegawai, pelatih semua kan. Lalu kita tengok suasana stadium tu kan awal sebelum mula perlawanan memang kita tengok penduduk apa penyokong lah. Kalau kita tengok masa tu yang kita dari apa bench tu apa tu bench kita pasukan Perak belah kanan kita kan, pasukan apa pasukan Terengganu belah kiri. Memang kalau kita tengok menaikkan semangat lah pada pemain-pemain apa semua. Kita pun dekat luar ni pun rasa juga kan macam mana kan keinginan penyokong-penyokong nakkan kemenangan kan. Ini perlawanan akhir kedua saya lah kan. Pertama semasa bertemu dengan Terengganu, di Terengganu memang stadium penuh apa semua. Tapi ni kalau di Bukit Jalil dengan 90,000 penyokong apa semua, bayangkan suasana tu macam mana. Memang tak dapat bayangkan apa semua kan. Baru masa pertama kita ketinggalan 1-0. Minit 16 dijaringkan oleh Rafi Rashid. Dijaringkan apa kan. Tapi memang kita tengok, kita dari luar tengok kita ketinggalan 1-0. Memang kita ketinggalan 1-0, tapi dalam saya punya apa pemikiran saya apa semua, saya kata jangan kena lagi 1-0 sebab kita dah nampak corak permainan Perak apa kan. Kita dah tahu mana dia punya apa kan, kekuatan kelemahan apa semua. Itu pada saya kata dalam apa di saya sendiri kata jangan apa skor lagi lah kan. Bila 1-0 tu masuk dalam apa kita punya apa bila persaingan kita apalah kan, kita bagi apalah kan taktikal kita lah ataupun kita punya perancangan kita macam mana nak main dalam separuh masa kedua kan. Alhamdulillah dalam separuh masa kedua waktu kita lebih teratur lagi apa semua, kita banyak buat serangan. Waktu kita dapat jaring 2-2 kan. First goal tu apa Rosli Talib bagi penalti dan gol kemenangan Safian Wahid. Sebab apa kalau kita tengok bila Perak leading 1-0 kan separuh masa pertama tu, kita tengok penyokong Terengganu senyap ya, tak ada apa kan. Kita boleh nampak stadium tu duduk kan, senyap apa kan. Perak ni dengan apa dengan sorakan apa semua kan, kita boleh nampak kan. Tapi bila dapat gol penyamaan tu baru kita nampak, baru nampak penyokong Terengganu bangun apa bersorak apa semua kan, bagi semangat pada pemain apa semua. And then masa tu Perak pun masih lagi kan kedudukan satu sama kan, masih bagi sokongan lagi apa semua. Tapi bila kita apa dapat jaringkan gol kedua, kita dah boleh nampak dah terbalik pula kan, apa penyokong Terengganu apa sorak apa semua, Perak dah duduk diam apa semua kan. Jadi suasana tu kita boleh nampak kan gitu kan. Yalah kalau nak bila kita dah leading 2-1 tu, okay, minit-minit akhir apa semua kan, memang satu kata satu debaran pada kita, bukan saya mungkin semua pegawai apa semua kan, kita harap jangan apa Perak dapat jaringkan gol penyamaan apa semua kan. Tapi bila dah apa referee tiup apa ni whistle penamat tu memang tak tahu apa gembira je kan apa kan. Kalau tim bagus memang penyokong akan datang kan. Itulah apa, itu saya punya apa kan, saya bila bawa tim apa semua, saya nak ke nak terapkan permainan yang apa orang kata yang menarik lah kan. Penyokong suka tengok apa semua, terhibur apa semua. Jadi dia akan datang, dia akan datang dengan keluarga mereka, dia akan datang dengan apa sahabat-sahabat mereka apa semua. Itu yang kita nak macam tu kan. Jadi kalau kata Terengganu ni memang kalau apa pun kalau kita main away pun apa semua, berapa ramai penyokong dia akan datang. Itu tahun 2001 lah. Dia akan datang apa semua. Sebab tim masa tu tengah perform apa semua kan. Dia orang bagi sokongan apa semua. Bila kita berjaya tu memang ialah kita naik kapal terbang balik kan apa semua kan. Itu kita penyokong yang kita dengar pula penyokong yang naik bas apa semua, bila dia masuk dekat Terengganu tu kiri kanan tu pun orang kampung apa semua dah sokong yang bas-bas yang lalu ni apa semua. Dia lambai apa semua. Yang kita dapat kan, dapat apa kan. Macam tu sekali. Itu penyokong. Kita pula bila kita landing, kapal terbang landing, kita tak perlu nak pergi keluar apa semua. Ada dah apa ni, pacuan 4 roda dah tunggu dah 3 apa semua kan.
Jadi semua pemain, pegawai naik apa semua. Jadi dalam apa tu 15 km nak ke apa tu kan, ke stadium tu kita lalu banyak tempat lah kan. Saya pun apa Batu Enam lah, Mane apa semua kan, banyak tempat itu dan lebih kurang 15 km. Kita keluar tu dari airport tu nampak motor semua, motor sikit-sikit-sikit. Oh tu depan kita dah nampak beribu motor. Kita tak tahu lagi kan depan apa semua, beribu motor depan. Ha, kita lalu tu, lalu dekat apa tu dan 15 km tu setiap apa kampung ke apa semua ke, pekan ke, bandar yang kita lalu tu kan apa semua, orang kiri kanan tu. Apa yang muda, yang tua, yang kecil, apa semua turun apa semua. Kadang-kadang nampak tak pakai baju pun kita nampak apa semua kan. Semua apa 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 kan sambut, sambut pemain dengan pegawai apa semua kan. Jadi bayangkan suasana itu, kita boleh mengalihkan mata saja kan. Bila tengok itu juga memang, memang kan, terharu kan. Ini yang sebenarnya ni, ni saya pun tak tahu ni, ni ni Mak Zan Mak Aris Terengganu M League coach 2001 dan 2002 ni, sahabat saya ni apa ni saudara Razi Abdullah, dia yang apa yang buat ni, dia pun dengan Keratan Akbar, dia beli akbar pun dia tak claim apa semua kan. Setahu saya dia dah bagi dia apa kan, dia bagi saya ni kan. Jadi memang saya berterima kasih dengan dia lah kan. Lagi satu dia pun orang Terengganu kan, mungkin punya orang Terengganu kan. Aku lah tengok kan, tengok banyak semua dia punya pegan 2001, 2002 punya pegan. Jadi tengok bila kita menang apa ni, perjalanan kita dalam Liga dan apa kan, dalam Piala Malaysia semua dia Keratan tu dia simpan semua kan, kenangan kan. Sampai sekarang dah berapa tahun lah, dekat 23 tahun lah. Memang kata bila jumpa Johor, orang beranggapan ni tak ada peluang ni kan, Johor menang lah apa kan. Tapi memang satu, orang kata satu tugas yang sukar lah untuk apa, untuk jurulatih dan juga pemain kan. Bukan tak boleh menang, boleh menang, tapi memang kena buat apa kata macam apa, kena buat homework betul lah jurulatih kan, terutama jurulatih kan, dia yang merancangkan macam mana apa ni, dia punya apa taktikal dia, game plan dia apa semua. Mungkin dia dah apa kan, dah tengok permainan Johor, mungkin dia ada dia punya apa lah kan, strategi dia apa semua, perancangan dia, game plan dia. Jadi and then bila dalam padang, pemain-pemain kalau ikut betul-betul apa semua arahan coach ke apa semua, tak mustahil kan. Sebab apa, dah berlaku kan, KL kalahkan apa JDT kan. Jadi, tapi memang satu tugas yang bukan mudah kan, memang sukar. Semoga Terengganu berjaya membawa balik Piala Malaysia. Yeah.